Mengawali kegiatan Sahabat Ganjar di Provinsi Jawa Timur, para relawan memberikan paket sembako untuk warga di Kota Malang, Jawa Timur. Pemberian secara simbolis disalurkan melalui DPC Kota Malang ke warga. Para relawan melakukan penginputan melalui aplikasi Sahabat Ganjar. Hal ini bertujuan untuk menaikkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo di wilayah tersebut. Para relawan melanjutkan kegiatannya dengan menggelar deklarasi bersama komunitas pengusaha tempe asal Kota Malang. Para komunitas pengusaha tempe yang hadir satu suara untuk mendukung Ganjar Pranowo pada tahun 2024. Mudah-mudahan dengan bertambahnya dukungan, semoga keinginan dari Sahabat Ganjar dapat tercapai, yaitu menjadikan Ganjar Pranowo Presiden Indonesia pada tahun 2024. Benar. Yang benar, pilih Ganjar. Yang benar, pilih Ganjar. Siapa Ganjar? Presiden 2024. Tempe sanan, enak. Kampung sanan, luar biasa. Arema, salam sejahtera. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.